Di sini saya mau menjelaskan cara untuk merawat bibit dari umbi maupun katak yang sekiranya ada jamur seperti ini. Cara merawatnya, persiapkan air, juga air juga. Yang pertama kita pakai pembersih. Deterjen ini kita aduk. Nanti untuk menghilangkan jamur. Yang kedua, detak. Langkah yang pertama yaitu dari umbi seperti ini. Sebagian ada yang berjamur, ini dimasukkan ke dalam air sabun. Kita masukkan yang berjamur, kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita aduk-aduk. Jamurnya sudah hilang, maka kita bersihkan biar bersih sekalian. Setelah bersih seperti ini, kita masukkan ke air yang mengandung obat jamur. Ini kasih detan, kalau saya seperti itu. Kita rendam beberapa saat, kira-kira 5 menit. Nanti setelah 5 menit nanti kita ambil. Setelah 5 menit kita ambil. Kita keringkan. Setelah agak kering, nanti kita taruh di tempat karantina. Bisa dikasih abu layan, lebih bagus. Jadi ruang karantina seperti itu, nanti praktek kita merawat umbi maupun katak dari porang yang sekiranya ada jamur-jamurnya, itu perlu dirawat. Jangan dibiarkan saja, nanti bisa membusuk. Ya, agak membusuk seperti ini. Kita bersihkan sampai bersih. Setelah bersih, taruh di obat ya, sekiranya untuk pencegahan jamur, karena rawan jamur, karena lembab itu bisa pencegahan jamur. Kita rendam seperempat jam, lalu kita taruh. Karena ini masih bulan 4, nanti untuk penanaman kurang di bulan Oktober, jadi masih lama, perlu ekstra untuk bibit porang. Mungkin itu saja dari saya, teknik perawatan bibit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.